Pria dengan mengendarai sepeda motor gede terlihat membagikan uang dengan pecahan Rp100.000 ke sejumlah pengendara yang ditemui di jalan. Beredar di media sosial sebuah video memperlihatkan seorang pria yang memakai motor gede membagikan uang kepada masyarakat yang ada di jalan. Video tersebut viral saat diunggah oleh akun TikTok @ahyarwahyur pada Rabu 14 Juli 2021. Pria dengan mengendarai sepeda motor gede terlihat membagikan uang dengan pecahan Rp100.000 ke sejumlah pengendara yang ditemui di jalan. Sambil berteriak, pria tersebut menyerukan uang tersebut merupakan bantuan saat PPKM darurat. Aksi pria tersebut langsung menjadi sorotan publik. Pria itu tak segan-segan memberikan uang kepada satu persatu pengguna jalan. Pria itu berhenti di sebuah lampu merah. Sembari menunggu lampu hijau, ia turun dari motor dan langsung membagikan uang. Aksi pria itu membuat sejumlah pengendara terkejut. Setelah ditelusuri, sosok pria dengan motor gede itu ialah seorang YouTuber, Doni Salmanan. Sosok trader saham dan pasar uang itu kembali membuat heboh warga Bandung. Hal itu terungkap dari sebuah unggahan di akun Instagram miliknya, @donisalmanan yang diunggah pada Rabu 14 Juli 2021. Warga yang melihat Doni Salmanan bagi-bagi uang langsung berlari menghampiri sosok yang mentransfer 1 miliar pada Reza Arab saat sedang main game online itu. Doni dikenal sebagai seorang YouTuber dan seorang trader saham forex hingga cryptocurrency. Ia tinggal di Soreang, Kabupaten Bandung, dan ia adalah founder CEO sebuah perusahaan bernama Salmanan Group. Perusahaan Salmanan Group sendiri bergerak di bidang keuangan. Selain itu, Doni adalah seorang trader yang sukses dan berhasil mengubah hidupnya. Doni juga memiliki kanal YouTube Salmanan Vlog dan ia membagikan kisahnya di sana. Dalam Salmanan Vlog, ia mengaku pernah bekerja sebagai tukang parkir. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai office boy di sebuah bank. Namun ia kemudian memulai trader dengan modal Rp500.000 dan sukses hingga sekarang. Melalui akun Instagramnya, Doni membagikan potret dia dengan motor dan mobil mewah yang ia miliki sekarang. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.